Dengan berlangsungnya rapat koordinasi jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional KONI Kabupaten Cianjur di Balai Panyangling Raga Jalan Slamet Riyadi Barakuti Cianjur, PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman akan mendukung dan menyupport penuh atas program yang dicanangkan oleh KONI Kabupaten Cianjur pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019. Program tersebut berkaitan dengan akan diberlangsungkannya helaran Pekan Olahraga Daerah Porda dan Pekan Olahraga Kabupaten Porkab di masa yang akan datang. PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman saat ditemui tim humas dan protokol Setda Kabupaten Cianjur mengatakan, pada pelaksanaan rapat koordinasi bersama dengan seluruh jajaran pengurus KONI Kabupaten Cianjur dan cabang olahraga, pihaknya menyambut baik program-program yang akan dilaksanakan, terutama dalam menghadapi Porda dan Porkab. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi dan juga bersama beserta jajaran pengurus KONI Kabupaten Cianjur, juga cabang olahraga, dan saya menyambut baik program-program yang akan dilaksanakan depan, terutama kita menghadapi Porda dan Porkab. Tentunya saya dari pemerintah Kabupaten Cianjur akan mengikut dan mendorong agar KONI ini ke depan lebih baik lagi, sesuai dengan visi Cianjur lebih maju dan berkembang. Demikian, terima kasih. Di akhir acara, PLT beserta seluruh peserta yang hadir melaksanakan buka bersama sekaligus salat maghrib berjamaah di masjid yang berada di lingkungan KONI Kabupaten Cianjur.